dan almarhum yang telah pulang rahmat Allah, mudah-mudahan selalu ditempatkan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini menjadi budaya untuk mendoakan mendoakan para almarhum almarhum. Keluarga besar Abah Haji Amir menggelar acara haul dan doa Abah Haji Amir Binta Haja Animah ke-20, yang digelar di Musola Warudoyong Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022. Turut hadir dalam acara haul dan doa Ketua Forum Bela Negara Haji Rebo Muhyiddin SH, RT RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis, dan tamu undangan. Acara tersebut diawali dengan doa bersama oleh Kiai Haji Romli dari Jayanti bersama Haji Rebo Muhyiddin SH, sekaligus ceramah agama Kiai Haji Muhammad Romli dari Jayanti, Banten. Perwakilan keluarga Abah Haji Amir, berharap tahun depan bisa lebih meriah dan tentu saja tetap berniat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk acara malam ini, memperingati acara haul almarhum ayahanda tercinta Haji Amir di Jayanti berjalan dengan lancar, dan kepada masyarakat Kampung Warudoyong terima kasih, dan pada undangan sudah menyempatkan waktunya dan memberikan doa. Saya atas nama keluarga besar mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah di untuk penceramah ada Kiai Haji Muhammad Romli, dan untuk korinya ada Kiai Haji Hafidz Tawasi dari Sumber Bandung, dan ada yang tidak datang ya Kiai Haji Salman karena ada acara di tempat lain juga. Jadi ya mohon maaf ya. Insya Allah untuk tahun depan akan terus diadakan ya, tujuannya untuk ibadah ya, dan mencontohkan kepada masyarakat bahwa kita harus menyayangi orang tua kita biar sudah tidak ada ya. Kirim doa lah dengan acara haul ini. Ketua Forum Bela Negara Haji Rebo Muhyiddin SH mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat dan jajaran staf Desa Jayanti. Semoga haul dan doa bersama ini bisa membawa berkah terbaik bagi kita semua. Alhamdulillah acara haulnya Bapak Haji Amir yang ke-20 tahun alhamdulillah sudah terlaksana dan dihadiri oleh Kiai Hafidz Tawasi dan Kiai Haji Romli, para ustadz setempat, para kiai, para tokoh pemuda, ibu-ibu alhamdulillah sukses hari ini. Mudah-mudahan haulnya ini semua doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan almarhum yang telah pulang rahmatullah mudah-mudahan selalu ditempatkan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga haul ini menjadi budaya untuk mendoakan mendoakan para almarhum almarhumah yang ada khususnya di Desa Jayanti umumnya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, reporter Jubir TV, Haji Rebo Muhyiddin dan Agus Cokel, melaporkan.